Iya mah, itu loh setangi. Seragamku nanti ra yo. Kurono katok tok iki mah. Lemarimu to ya Le. Wis dari lemarimu kok. Ra ono mah. Mau tak goleki ra ketemu. Mah. Mah lu gak ketimbae. Kecal mamah goleki. Ono Le, wis meneng. Ono. Ditoket mau ki golek. Teni wae lah ono meneng. Nah. Duh. Seragammu to iki. Heeh, to gonamu to. Duh. Mau ki cita golek ra ketemu emang. Alah. Hehe. Sana wae. Mati, api-api tenan. Cepetan to Le, bapakmu lho wis enteni. Motor kau ini gigi, konco dan duit dewi, menyang sekolah, tunggu motor, bonceng gayangi. Kau lagi lo, cinta ini malah plonga plongo. Le, ngopo mah? Kau lagi ngopo? Ini mah,
anakmu iki pengen motor, Ma. Mama lak ngerti to, lak cita mangkat sekolah sing diterke bapak. Dinggo motor Astrea ketere bapak neh. Cita isin, Ma. Kowe iki pengen motor saya kepiye to, Le? Ah, iki, Ma, aku mau bareng delok ning Instagram to, Ma. Ih, motor kok ngene iki. Iki jenengane Vesmat, Ma. Ah, iki sing iso dimodif-modif ngono iki. Iso dadi kenal pot brong. Ah, kok ngene iki masih dicito pengen iki. Ngopo dimodif-modif barang, Le? Kok ngopo, Cal, tak takon. Ben iso kumpul karo kanca-kanca nongkrong ngono kan, Ma. Kono ya, Ma. Iya, Le. Tapi bapakmu gak ono duite. Bapakmu kan kerjane mek buru serabutan. Lah ngopo to, Ma? Bapak gak duwe duit. Pokoknya jito apa investment, Ma, gue menang sekolah. Sabar, Le. Dan cepet ya antakan sekolahnya. Ayo, Le, bapakmu toko. Pak. Ngopo, Le? Tukono investment, Pak. Tur, jari mama, bapak gak duit-duit, ti. Nah, bapaknya kerja apa, toh? Kok iso ora ndede, ti. Jito pengen investment, Pak. Alah. Ini, lu bisa gini. Ya. Le, rasa isin. Memang sekolah saya terkait bapak ini. Ini lu penak toh. Memang sekolah lu bapak. Tapi lah gaul, Pak. Raiso kumpul bareng konco-konco. Raiso nongkrong, kenapa lu, Pak? Guys, ini baik. Mana, mau ntar bapak tinggu. Makan sekolah di mana? Mau, izin pak. Sudah pengen fresh, Matt. Fresh, Matt. Bapak durung sana kok kele. Bapak durung itu gawain sini itu pengen. Tak iya apa larang itu dewe toh. Dite, sanggup bayar listrik. Rung pajak. Lumayan kuwi dinan-dinan kuwi. Lah mikir apa? Tapi ngene, Pak. Cita duwe solusi. Piye nek bapak utang bank ya, Pak? Wah, ora iso. Wong iki lek duwe tangane? Ora. Oh iya, Pak, pinjol. Ben cepet cair. Ora. Le. Rungokno ya. Urip ning donya kuwi jan ora ana sing segampang ngwalek telapak tangan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Usaha lo. Ora ya iso aku dhewe. Tapi ngene, Pak. Cita tukok investment sik, Pak. Bayangno to, cita duwe kanca-kanca motor. Iso nongkrong, iso adu balap. Kayak barku lah yang mesti akeh. Wedokan sing do nyerai, Pak. Yo, yo. Cita iki kan biyen tandeyan, Pak. Kok men cita pengen face mat, Pak. Saben dino cita mangkat sekolah, nembung dikerke bapak. Kanca-kanca wis do duwe motor dhewe-dhewe. Gantine royange neh. Prainan yo muni omah. Cita wis bosen, Pak. Masa forse to, Le? Ra iso, Pak. Terus bapake kan kudu piye? Terus kae si Popo anake tonggo, Pak. Kae ra duwe bapak, terus ada ditukokke motor. Masak cita sik duwe bapak ra iso ditukokke motor, Pak. Ngono to, Pak. Bapak lah sebagai kepala keluarga, kudu lah iso nafkahi keluargane to, Pak. Anake pengen investment, ya kudune ditukokke. Bapak iki piye sih? Bola, Pak. Komen Dito pengen face mat. Eh, Jan. Cuk.
Iya. Awak dhewe kan duwe tabungan, Bapak. Lah terus? Kayak duitnya tinggal tuku motor sek wae, Pak. Lah ya kan umroh to. Wis par apa-apa. Dan lu mau berang-berang tahun lo gue. Penting anaknya seneng sek wae, Pak. Kebahagiaan seorang anak adalah hal yang paling berharga bagi seorang orang tua. Karena menjadi orang tua artinya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bahagia bagi anak. Kebahagiaan orang tua sendiri bukanlah hal yang selalu menjadi prioritas utama. Karena kebahagiaan orang tua bisa datang dari melihat anak mereka bahagia. Dalam hal ini, kebahagiaan anak akan menjadi investasi terbaik bagi masa depan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai orang tua, penting untuk selalu mengutamakan kebahagiaan anak agar keluarga dapat hidup dengan penuh cinta dan kedamaian. Jangan sampai gak fesmed, gak sekolah. Semua orang ingin hidup bahagia. Aku juga ingin merasakan susah, ingin jadi orang kaya, jadi kaya juga butuh usaha. Tapi gak ada niat, cuma ngomong doa, sedikit bergerak. Apabila ku punya semua tak terpikirkan masalah.